perut alias buncit. Anang Hirmansyah benarkan Tariq segera jadi ayah. Baru genap sehari menjadi pasangan suami istri, Tariq Halilintar dan Alia Masaid diterpa isu tak sedap. Alia Masaid dinilai publik di media sosial sudah berisi atau hamil sebelum sah menjadi istri Tariq Halilintar. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Isu menjadi viral di media sosial setelah ucapan yang terlontar dari Anang Hirmansyah kepada Tariq Halilintar. Dalam sebuah kesempatan, Anang Hirmansyah sempat menyebut bahwa Tariq Halilintar akan segera menjadi seorang ayah. "Wih, ganteng banget Luri, hebat, gitu dong calon papa," ucap Anang Hirmansyah. Ucapan suami Asanti itu lantas membuat publik di media sosial memerhatikan perawakan Alia Masaid saat menikah. Pengguna TikTok dengan akun Yayat760 Altor mengunggah cuplikan video saat Alia Masaid memamerkan cincin nikah usai Tariq Halilintar melakukan ijab kabul. Alia Masaid anggun menggunakan kebaya berwarna putih dan riasan adat Jawa. Publik di media sosial kemudian menyoroti bagian perut dan pinggul Alia Masaid yang tampak menyembul hingga ramai dikomentari sebagai baby bump. "Salfok ma perutnya Alia," ungkap netizen. "Kayak udah 3 bulan gitu enggak sih?" komentar netizen lainnya. "Anang bilang Masya Allah calon bapak," imbuh netizen. "Mungkin ini benar ramalan Hargumay, 6 bulan ke depan kan ada pemberitaan rame," beber netizen lain. Namun, belum ada respon dari pihak Tariq Halilintar maupun Alia Masaid terkait isu tersebut. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.